Bangun lo, weh. Pak Dil! Dil, lo pengen bangunin orang sekampung. Lo gak apa-apa, Dil? Apa-apa lah, ngimpi lo. Ditembak lo ya? Iya, Dil. Tawan banget sih lo. Pikirin mulu, pengen gini gak enak. Aduh, kayak gue dong begini. Hidup nikmat, santai, menghirup udara bebas, melihat indahnya rembulan. Beuh. Nikmatin kayak begini selagi bebas. Siapa tahu besok kalau udah ketangkep gimana? Dil, lo masih mau kan melihat indahnya rembulan, indahnya dunia ini, perkut bisa tersenyum? Sekarang nggak pakai lama, sekarang capcus cabut kabur kita kan dari ini. Emang kayak gimana burung perkut tersenyum? Dil, jangan bercanda. Dil, cabut itu Dil, Dil. Dil, mimpi gue nggak enak nih, Dil. Nggak ends, nggak ends. Cabut aja nih. Ayo. Gue ngikutin lo ya. Iya. Udah. Udah, bro. Jian, Jian, bangun dong Jian. Astagfirullahaladzim, udah subuh ya? Enggak, belum dong, baru jam 11. Kenapa kamu bangunin aku? Jian, gue kebelet pipis. Ya paman, mandilah. Tapi gue takut, temenin dong. Astagfirullahaladzim Zahra, gak akan ada apa-apa. Lagian kan ada Allah yang jagain kita. Udah, aku mau tidur. Iya, gue tahu. Tapi tetap aja, gue takut ke kamar mandi sendirian. Ayo dong, temenin dong bentar aja, Han. Please. Kebelet banget nih. Yuk. Ayo, ya udah aku temenin. Tapi mulai besok kamu tidur sendiri ya di kamar kamu. Gak ada tidur sama aku lagi. Iya, gampang-gampang. Udah sekarang temenin yuk. Bantal, Dil. Ya kan kita kagak tahu mau nginap di mana. Ini persiapan aja. Manja amat. Taruh. Apaan sih? Apaan lagi? Woi, ini pakai apaan? Kemana itu orang? Lu apaan sih? Nyodok-nyodok di belakang. Malu tau gak? Dil, lu tau gak? Tujuan kita kesini mau ngapain? Ya tau lah, ngambil harta karun kita kan? Justru itu, ayo lu, kita ambil yuk. Waduh, bener-bener nih. Itu buntelan apaan ya? Ya kagak sekarang juga, kali kan rencananya mau kabur gimana sih? Kalau kalinya sekarang ntar ketahuan kayak waktu itu gimana? Ah, kabur dulu, baru ntar balik lagi kesini. Kok kabur dulu? Oh, kita kabur, gak ada duit, gak ada pidi. Tuh makan apaan? Makan angin. Lo yang ngajakin gue kabur, lo yang nanya. Gue juga gak tahu. Ya justru itu gue tanya lo, cabrut. Kita mau nyopet lagi, Dil. Kagak kan? Yuk kita ambil yuk. Hah? Ya cabut dulu deh. Ini sangat mencurigakan buat gue. Jian. Itu kayak ada orang deh. Mana? Itu. Astagfirullahaladzim. Siapa ya? Jangan keras-keras. Jangan-jangan maling lagi nih. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan itu maling yang pernah ngambil uangnya Ustadz Abad. Aku lapor abis sebentar. Eh, tunggu. Kelamaan, Jian, kelamaan. Maksudnya? Kita serang aja tuh orang. Ini nyamuk ganggu pertandingan gua aja. Ampun. Astagfirullahaladzim. Ampun. Itu kayak
kalian dengar ada suara nggak? Ah, suara? Loh, kalian mau kemana bawa buntelan? Kami mau nyuci, mumpung ada waktu senggang gitu. Biasa. Aduh, hebat anak muda, suka nyuci. Hebat lah. Tapi kan kamar mandi ke sana. Kenapa kalian mau ke situ? Oh, iya. Lupa ya. Muda-muda, lupa. Pak Haji mau ke mana? Ah, saya mah udah tua, udah mau tidur, ngantuk. Kamarnya bukannya di sana? Di sana, Pak Haji. Pelupa tua bangka. Maksudnya ketua. Di sana, Pak Haji. Iya, lupa. Ayo, atuh. Assalamualaikum. Harusnya Pak Haji tuh periksa dulu buntelannya Pak Haji. Saya mah tidak ada urusan sama buntelan, mau buntelan makanan, buntelan baju, mau buntelan kentut. Lagian kan mereka jelas bawa buntelan cucian. Aduh, ya Allah. Saya mesti pakai bahasa apa lagi sih Pak Haji? Saya yakin banget Pak Haji, itu buntelan yang mereka bawa hasil curian mereka Pak Haji. Astagfirullahaladzim, Ustaz Abab, kenapa sih kamu itu selalu suujon, selalu pedas kalau ngomong itu? Terlalu banyak makan petis kamu teh. Yang saya dengar semalam itu hanya ada teriakan seorang Ustaz yang membuntuti karena curiga sama orang yang mau pergi mencuci. Nggak tahu Ustaz mana itu teh. Astagfirullahaladzim, saya salah mulu Pak Haji. Udah, orang lapas sudah pada nungguin. Pecinya benerin. Pak Haji, ya Allah. Sini. Lu gimana nih? Apaan gimana? Lu mau kita ke sana dia? Aduh, Dil. Gue gak mau udah, Dil. Aduh. Tahu gue. Gue juga gak mau balik ke sana. Kita kabur ya, Dil? Ogah gue kabur. Kayak semalam. Suruh nyuci. Lemari bolong. Lo aja sendiri. Terus lu rela kita ke sana masuk kandang macan. Cakep. Lah, gue mendingan balik ke sana daripada nyuci semalaman. Lo aja sono, gue juga gak mau. Aduh, gimana ya? Cenut-cenut deh gue nih. Mana Alhamdulillah. Ya, syukurlah kalau semuanya sudah siap. Insya Allah kami siap, Pak Haji. Insya Allah. Bukan begitu, Ustaz Solihin. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Ada apa gerangan? Kenapa, Ustaz Solihin? Panggilan alam Pak Haji. Alam. Misi ya. Sebentar Pak Haji. Ada-ada saja si alam ya. Mohon ditunggu Bapak.